Sekali lagi selamat datang ke Stadium Sultan Mohamed keempat Kota Baru. Kami bawakan anda aksi Liga Premier Minggu ke-12 membabitkan Kelantan dan UiTM. Aksi sudah langsung yang anda boleh ikuti di YouTube MFL. Kami bawakan khas untuk anda. Kelantan hari ini turun dengan jersi setengah merah, jersi keramat mereka, sementara UiTM jersi setengah hitam. Dia ada terlibat Nixon Graham hari ini. Itu lagi penyerang import yang terpaksa diketikan ekoran kecederaan. Kita nantikan. Namun kali ini giliran Kelantan akan memulakan permainan dengan Nur Syamil. Telah pun membuat sepak mula. Rosaya memberi yang kepada Hereda. Membuat satu hantaran tinggi. Belford mula memberikan bantuan. Dengan sekarang ini Nur Syamil. Kemudian yang penting dari barisan pertahanan itu gerakan dari bahagian tengah dibawa di situ oleh Izzul Ashraf. Secara kesorangan melancarkan serangan. Oh, satu amaran untuk pasukan Kelantan. Cukup baik pemain ini. Kelibat-kelibat pemain UiTM. Peluang awal dimiliki. Oh, satu cubaan terus sebenarnya. Namun berjaya ni Muhammad Amin di situ. Jaya dicuri situ peluang. Oh, cukup menarik tening yang dilakukan oleh Faris Hafiz. Melalui rembatan kaki kiri. Ujur. Kemayu Atin semua marking di situ. Syarul Iguan rendah. Luar masih ada untuk Noh Syamil. Kali lagi untuk Kelantan. Oh, menerusi Jasmir. Berjaya diselamatkan menerusi kaki Ramadan. Kecederaan yang menimpa salah seorang pemain UiTM. Namun Delford meneruskan permainan. Peluang untuk Jasmir ataupun Kenta sebenarnya. Belum tepatkan percuma. Kenta jadi pemain yang terakhir. Lakukan gerakan tetapi pemain-pemain UiTM kurang gembira kerana pengadil meneruskan permainan walaupun ada seorang pemain UiTM. Syed Sobri, dan itu dia. Saya baru mengatakan kualiti yang ada pada Syed Sobri dan dia berjaya meletak jaringan pertama untuk Kelantan pada minit yang ke-76. Sepakan percuma dari luar kotak penalti. Ada Red Warriors. Jadi jaringan peribadi yang ketiga untuk Syed Sobri. Jadi sepakan percuma yang mungkin sedikit kontroversi. Berikan jaringan pertama untuk Kelantan. Namun peluang untuk UiTM mendapatkan jaringan penyamaan. Tetapi ruang yang dipilih oleh Faris Aiman, pemain gantian. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.